Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Selamat kembali ke vlog saya. Selamat datang semua ke vlog raya tahun 2022 saya, di mana saya akan bawa anda semua beraya bersama saya di kampung. Macam dekat iklan kan? Sekarang ni pukul 2:30, 2 suku pagi. Nampak tak? Dia inverted lah. So sekarang ni tengah pack. Nak tahu keadaan tak? Tolak saya punya katil sekarang. Macam nak mampus ya. Spender, maafkan saya. So sekarang ni kita orang tengah pack. Baru nak pack sebab dah nak balik kampung kejap lagi. And sampai je kampung, kita orang terus sahur. So hopefully tak jam lah. Sebab kita nak balik pukul 3:30 pagi macam tu. Sampai Melaka dalam 4:30 ataupun pukul 5. InsyaAllah kalau tak jam. Kalau jam, sahur dalam kereta lah. Okay, jadi dengan itu kita bawa anda semua beraya bersama saya. Kita raya bersama-sama dengan vlog saya. Stay tuned and have fun. Selamat Hari Raya. So, play my intro. Okay, sekarang kita dah sampai di kampung halaman. 4 pagi, nampak tak? Alhamdulillah, jalan tak jam. Cuma banyak kereta je. So, saya dalam sejam 25 minit sampai. Kita ada lollipop. So, tak ngantuk. Yeah. Good morning. Tengah buat persiapan meja bibi-bibi. Say hi to bibi-bibi. Hi. Yelah. Cuba cerita sikit apa anda tengah buat sekarang. Kita tengah kemaskan ayam yang macam ni layak dibuang. Babi. Amirah. Apa ni? Tak cakap apa. Cakap hai guna ayam tu. Hai. Berapa ekor ni, Amirah? Ayam biasa 11 ekor. Ayam telur 4 ekor. Wah, information yang bagus. Nampak bontot tak? Mantap. Mana bontot? Mana bontot? Mana bontot? Hai. Mana bontot ni? Mana bontot? Dalam ni. Nek buat ayam duduk atas keseroda. Yes. Yeah. Bergaya. Kau kenapa? Ada orang rindu tu. So sekarang ni kita tengah buat ketupat. Yes. Yes. So Inna dia dah siap. Baru dua. Mama lambat lah Mama. Mama je buat sorang. Kau lambat tak siap? Memang. Dia dah datang Afif. Hai Afif. Apa? Ni bawah kan main? Macam ni kan? Dah batuk pula. Yes. Sini. So, yang ingat masuk atas. Tu masuk bawah. Mak Lang. Awak bunyi macam tu. Selamat datang. Dia kena potong-potong ayam tu. Awak dah buat ketupat lah. Tapi tak tak edit lagi. Bawah dia tak lias pun. Sekejap, dah kena ketak-ketak lagi. Mana bawah dia ni? Ya, tu tarik lah keluar. Wah, alah. So, habis tu siapa yang masuk sini? Oh, tak ada siapa lah. Ketakkan, so dia akan tertutup lah semua. Ketak je lah. Ya, boleh? Oh. Pandai Elisa cakap hitam masak eh. My first ketupat 2022. Tak balik kerja di chef. So, ini adalah ketupat saya yang ke 26. Wow, terima kasih. Merindu sungguh. Ketupat ketiga dalam masa 3 jam. Berjaya lagi. Yeah. Merah mata. Buat ketupat je terus sakit. So nak kena berhenti mah. Apa dia? Dia kena jaga lalat. Tak ni, jaga lalat. Jaga lalat ke tu? Siapa bina tu? Kenapa dia licin? Si struggle ke? Kenapa dia licin? Rumah apa tu? Bawah kan? Bodoh. Kenapa dia macam tu? Atas. Lah yang ajar je pun. Dia macam tu putar. Ya, dia tu putar. Ni masuk yang belantak je lah. Tak ke bawah. Bawah. Tapi ini ke bawah kan eh? Struggle. Jangan sedih. Tak ada cikgu. Tapi dia pegang. Dia salah yang tu. Atas tu tak payah lah panggilan sangat. Bawah pun apa tak? Ya, nenek paling start.
buat terus semua dah. Mira, okey tak Mira? Ya lah, Mak. Ini macam mana beli? Kopi ni. Ya, ada lagi. Salam. Jadi dia. Hai. Malu-malu, malu-malu. Ini siapa ya, Afif? Yes. Ini dia. Kak Long jual mas ke? Jual mas. Saya beli, Ma. Saya beli, Syak. Ni balik ke tiba ni? Saya tak ambil apa orang ni. Maybank punya. Maybank raja. Ini pada bibi. Pasti buat kan. Tak pasti kan. Tu. Bibi. Tak pasti. Mentak mentak ni. Ya, ni tak pasti. Ni tak sini. Ni akhir masa. Sini. Ni. Tak apa. Ni kita nak buat lemang. Ni nenek. Nenek pun mesti X-Men tu. Kita buat lama. Terima kasih. Kelas dua. Kalau tak bisa, tak bisa. Kamu bawa. Ada cik kita. Konsep dia apa beda? Selaseli. Selaseli. Macam dam. Apa yang pusing tu? Memang bos masukkan. Ini momo. So, kita semua tengah busy buat lemak. Nenek pun, mama. Kejap je lah. Lepas tu jangan cepat sebab kata hati dia apa. Lengoh kaki. Disebabkan tiba-tiba umum esok raya, sepatutnya hari Selasa, tapi tiba-tiba raya hari Isnin. Kita orang gelabah. Gelabah lah, tak masak apa lagi. Ayah masih belum belum apa nama tu, belum beku kan. Belum nyah beku. Gelabah. Ya, nak kena masak. Nak bakar lemang. Nak bakar lemang malam ni. Kau tengoklah dah semua gelabah tu. Semua cakap macam esok raya, esok raya macam tu. Kau faham tak? Kanak-kanak ni masih bersukaria. Ui. Apa tu? Oi, apa tu? Nah. Okay, tiba-tiba announce esok raya ya. Oi, buat apa ni? Saya nak makan-makan. Lagi-lagi-lagi. Eh, tadi kuat gila. Jadi kat rata tu. Itu kuat. Berdasing. Okay, kita nak try macam ni. Tak tahulah macam apa benda. Dia kata macam rumah kahwin. Dia kata tapi lagi cantik sebab ni baru. Aku tak tahulah. Apa kau anjing? Itu betul. Alah. Okay, so nampaknya malam ni kita tak tidur lah ya. Cakap sikit. Kau kenapa? Kita akan makan lemang sepanjang malam. Nak masak sambal ayam. Rendang ketupat. Lemang ketupat. Weh, banyak bodoh nak jaga api. Situasi kita pada malam ini. Kita dari ke depan. Wah, lama betul. Naga 3 minit ni. Okay, so sekarang kita nak ambil daun kunyit. Kunyit? Itu daun kunyit ke? Kau cakap aku, kau tak tahu. Ini dah betul lah ni. Lah, abang busukkan aku pula. Saya nak potong. Ambil je. Hello? Haa. Wai panjang kat mana? Wai panjang kat mana? Literally sekarang semua tengah gelabah sebab kita nak masak lemang, rendang ayam, sambal ayam, ketupat. Lepas tu semua tak siap lagi. I'm dead. Sekarang kita dalam proses menghidupkan api. Cakap sikit je kau pengacara aku. Hari ni kita ada 2 orang pembakar api. Yang lain tukang basuh ayam, yang tu tukang ambil daun kunyit. Atuk walaupun berbaju seksi, gemuk dia. Yes, kita akan makan lemang. Di sini kita ada tim goreng dengan gelabah. Cukup. Bukan suluh. Atok. Tukar pasal lampu. Okay, so kita goreng ayam. Hangit lah air. Apa ni? Biasa dah tu. Panas.
Hilang bulu kaki member. Kita punya rendang ayam in the making. Allah macam sunyi. Ni untuk lemang. So nenek tengah masukkan beras. Lemang. Ni untuk lemang. Abi, oh ni dah masuk dah? Belum. Abis Mama tukang ketatkan. Beras di mana? Beras tu dekat nenek. Oh, ada bawah tu lah, tak nampak lah. Ni esko potong daging. Ah, cikgu, cikgu datang. Hai. Cakap hai. Hai. Selamat Raya. Hai. Hai. Yes. Ni kita punya esko music ya. Lagi sekali. Sekarang ni kita nak masukkan berapa 11 kan ni? 11 sos cili dalam besin. Apa ni? Ya, tahu. Sekejap. Banyak. Ah, banyak. Hai. Hai. Ni nanti dah kena isi air, goncang-goncang. Eh, rendang ikan tengok pan. Rendang kacau selalu. Kenek tanda lemang. Cikgu Aisyah. Eh, jadi bakal lemang ilah eh tu sebab terbakar anggur. Cikgu mana ni? Beli carut lah ni. Baik. Okay, di sini esko letak apa nama dia? Kuih dalam balang. Yes. Ni tak boleh. Material go. Senang lah aku sama-sama. Ni dia. Abang TNB. Masak ayam. Eh, goreng ayam. Lemang pun dah siap. Eh, tak lah siap bawah 5. Ni kita punya rendang. Dia belum kering lagi. Dia masih banjir. Kita akan tunggu dia kering. Mendidih langkau sampai dia kering. Oh, potik mandilah. Okay, so kita sedang menunggu lemang. Mira, buat kerja lah. Lari lah bodoh je. Nampak tak? Muka barat eh. Pak Gusu. So, kita ada Pak Andak dengan Pak Endek. Tengok apa ada. Sekarang kita berada di depan api yang sangat panas ini. Oi, main besar. Garam betul muka. Siapa tu? Oh, molong lah. Kejut aku. Sambal dan ayam. Ya, kita beli sambal ayam. Dah, masuk air. Curi ayam. Pelik lah. Ini. Ada tak? Ada tak? Oh, nak yang kecil. Nak kecil. Ini cikgu yang cantik. Endek kan cikgu yang baik. Puji-puji lagi cikgu. Endek kan cantik. Cikgu paling peramah. Endek orang selalu buruk Endek. Okay. Bukan aku yang jaga ayam ni. Endek cikgu lit lah tu. Okay, bye. Ini saya bawa sudu. Sebab nak rasa. Siapa ni? Boleh angkat. Kepala otak dia. Kenapa? Tok, tengok tok tu ambil dari sini Astagfirullahaladzim. Atau tak jadi yang nak ada apa. Apa benda? Tunjuk kepala. Sedapnya. Aduh. Tak pedang? Okay, sambal ayam kita sudah siap. Jauh ke Jan? Mantap. Masih bertahan? Masih. Ada lagi. Jadi masak apa? Apa dia? Jadi masak apa? Jadi masak apa? Daging, daging tapi tak darah. Daging hitam. Daging hitam kat dalam aku rasa. Apa kata nak pakai api ni? Okey, untuk apa? Ni nak siapa lagi depan ni? Tak, daging. Mana ada itik? Okay, update sekarang pukul 1.43 pagi. And punya lemang dah hampir semua siap. Tinggal lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau on the phone dengan perempuan-perempuan. Atau tengah bersihkan. Atau tak ngantuk, saya bakar sampah je pukul 2 pagi ni. And kita dah peluk kuning. Okay, guys, so sekarang ni dah pukul 3 lebih. And nak tidur, semua dah settle. Jadi jumpa esok. Muka saya macam pucat padahal lighting yang teruk. So kita jumpa esok guys. Saya tak sabar nak bawa korang. Selamat malam. Selamat Hari Raya. Okay, so sekarang ni saya baru lepas buat rambut. Nampak tak rambut saya? Ada macam
dia berkilat and curly, I dah curl dengan straight kan. So sekarang kita nak pakai baju Melayu sebab yang lain dah siap lah pagi raya kan. Kau nak buat apa lagi? So inilah baju raya saya, warna merah, warna red wine. Dia merah yang pekat, gelap kan. Tak nak gelap, dia macam more tu maroon-maroon sikit. Shout out to my bestie, I Custom. Tahun ni first time I custom baju Melayu, baju raya. Family I sekali, I belanja semua. So macam I'm so excited. Okay, so bagi I try dulu, okay? So how do I look? Kenapa tak I punya bahu ni? Dia naik sebab ada sponge. Kan nampak tegap lah, cantik lah sikit kan. Okay, so sekarang I nak pasang button. Hi guys, saya dah siap. Alah, saya nak tunjuk outfit lah sebab I pakai sampin. Inilah saya selamat hari raya. Cantik kan sampin dia? So jom kita tunggu tetamu yang lain. And then sementara tu kita makan. Okay tak yang buat rambut macam ni? So okay je. So macam buat half-half. Okay comel, handsome. Okay, so sekarang ni kita dekat kedai runcit. Macam biasalah, dia kalau dah siap mesti kena pergi kedai. Setiap raya macam ni ya. Pergi beli ice lah, yang ni pergi beli mangkuk plastik. Sakit hati aku. Nasib baik handsome lah tiba. Cantik kan? I love my outfit today. Ada macam, siapa duduk sebelah saya? Tak ada siapa. Okay, so sekarang ni kita aktiviti mengisi duit raya. Baru nak isi sebenarnya. Kita bagi, ni first time tahun kita bagi duit raya. Mira tak dapat apa-apa. Sebab kau belajar kat Belis. So kita, mari kita masukkan. Budak-budak kecil, kita bagi seorang RM20. Fokus aku, bagi seorang RM20 lah. Sebab ni first time bagi kan, so kira macam sedekah lah. Apa nama anak putih aku, nombor 3 apa? Kalisha, macam ni je Kalisha. Pergi mampus lah, Q-A-L-I-S-Y-A. Itulah, anak ramai sangat, aku pun pening. Video call dengan dia orang. Selamat Raya. Selamat Raya. Okay, so kita dah settle. Aku taklah banyak nak mampus ya. Hiskil lah, Aiman lah, Syahmim lah, Zafran lah. Ini yang besar. Ini atuk dia. Alah, aku respect. Alah. Dengan nenek. Yeay. Ya. Cermin. And dia rebuti ramai. Masih ramai tak sampai lagi. Sini dia. Dekat dapur tengah makan. Afif. Sini siapa yang datang boleh makan sambal ayam sama kat sini. Ya, ya. Afif nak apa? Ajak-ajak kita ambil gambar. Ini kat aku. Kita tengok isi duit raya. Kantoi bagi RM2 je. Ni cucu dah hacker. Ni cucu dah hacker ni. 20 orang saja yang dapat. Yang lain dah dapat 100 orang. 20 orang. Saya nak baik. 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 Saya dah dapat. Ini dia. Tasik. Ini bodoh. Berapa inci ni? 4 eh? 4. Mampus. Ini baju boleh cantik. Awak 4. Aku dah tinggi dah. Gitu mamanya. Alah jumpa geng. Cakap hai Ibran. Halo. Kita lagi ambil gambar. Nyatuk dengan nenek. Tengah relax-relax. Popo-popo. Asak kok lu. Jom. Apa? Kau dah sokok? Tak baik. Bagaimana tu? Dia tukar ambil gambar lah.
Okay, kita tengah. Gambar dia ni ini dia pulau sampai. Kita dah kena serang. Kita dah kena serang. Malang, sampai raya. Raya raya, raya. YB sampai, YB sampai. Tak masalah, dia kena baju tu. Ni keadaan dia, banyak kereta sekarang. Datang-datang raya. Ya, penuh. Penuh. Air je. Kecoh ya di dapur. Ini yang makan je. Boleh semua kerja. Dia nak mengelak. So sekarang I lari masuk dalam bilik sekejap sebab I nak kipas, I nak angin sebab luar panas gila. Dekat KL orang kata hujan tapi kat sini panas pula. Kenapa Mak? Kenapa masuk dia Mak? Oh takdelah, tiba-tiba Mama masuk kelabar terkejut orang. Panas. Sudah. Ni kali ke-6. Baik. Yes. Tadi kasi aku kan? So kita nak bagi duit raya for the first time. Cari nama Akhil. Nah. Selamat raya. Cik apa? Selamat raya. Sayang. Naura, Naura ni nama dia Naura Pak Naura. Nah. Killer. Cepat, cepat, cepat. Rugi, rugi. Boleh beli motor. Raya. Nah, Raya. Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Kakak bagi dekat adik. Beramai lah, beramai. TikTok, TikTok. Inilah keadaannya. Masih ramai ya. Tidur kau lari tidur kan. Ramai gila. Oh my god, 6 kereta daripada tadi non-stop masuk. Penat. Penat. Okay, sekarang dah petang and orang semua dah balik. So kita orang macam inilah masih untuk mengambil gambar pejuang lautan. Ada apa-apa nak cakap? Siapa nak naik banana boat? Bodoh. Awkward. So inilah dia. Perempuan-perempuan. So kami dah selesai photoshoot. And barah gila, penat sangat-sangat. Non stop dah. Jadi, oh peluh-peluh ni. So kita nak buka baju. And kita nak main. Nak rehat-rehat, lepas tu kita nak makan. Lepas malam kita nak main bunga api. Oi, oi, oi. Yang penting sekarang semua bawa, bawa PC. Tengok, 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 tengok. Saya baru dapat Zau Jun, Era, and Haiman. Kau punya, kau punya? Abe Jun. Kepunya? Forever Wang Yunji, Stray Kids. Kepunya, kepunya, kepunya jauh. Mingyu. Mingyu. Selamat malam. So hari ni kita yang malam sepatutnya jadi malam raya. Tapi kita awalkan raya tu kan. So inilah dia. Kita semua akan main bunga api malam ini. Bisa? Wow, tema dia. Wow, di Pabali ke? Tak nampak ni. Belum lagi bodoh. Tak tahu.
rumah tu. Alhamdulillah. Dia suka. Alah, ingat apa tadi? Ingatkan apa tadi? Kita bekas sumbu. Mama. Wah, mama terbang. Che 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 che. Okay, so ini ada bunga api baru. Ini panjang. Bukan aku punya ke? Tapi dia juga keren. So dia boleh pusing. Pusing. Ah, gitu. Oh, terbang, terbang. Terbang. Ini fotografer kita. Bodoh je. Okay, so kita akan bakar mercon. Apa nama ni? Bateri eh? Bateri. Mercon Merdeka eh? Merdeka, happy boom. Berapa shot tah? Ready eh, ready eh? Ready, okay. Bakar cepat. So sekarang kita akan bakar mencun papan 8 inci eh? 8 kaki lah. 8 inci lah. Yes! Mari kita ikut lah. So kita gantungkan dekat galah sebab dia tak dia panjang. Kuat tak? Bakar lah. Bakar lah. Mana bakar alai? Dah habis ke? Okay, so sekarang ni hujan dah turun. So kita stop sudah. And air pun dah bertudung. So tudung ni diorang tak nak pakai, so biar aku yang pakai. Nampak rambut sikit. Good morning. Salam hari raya kedua yang sepatutnya hari raya hari ni. Okay, so hari ni air serbu oren daripada rambut sampai ke bawah saja. Biar macam daripada jauh orang nampak aku. Okay, so hari ni disebabkan semalam orang serang kita, hari ni kita pula akan serang rumah orang. Tapi saya tak buat vlog sebab nak pergi rumah orang kan macam tak best lah pegang kamera. Nanti orang duduk macam betul. Tapi beberapa rumah je. Petang-petang ni nanti I buat vlog pula. Sekarang ni I dah rushing sebenarnya. Lepas tu bateri kamera aku pun dah habis. Lupa nak charge malam tadi. Ceritanya macam tu lah. Jadi marilah kita pergi beraya balas dendam daripada semalam. Let's go. Hari ni ada dalam 9 ke 8 rumah macam tu. Mampus lah. What's up everyone. Salam hari raya ketiga. Semalam I terlupa langsung nak buat vlog sebab I raya daripada pagi sampai pukul 2 pagi. Pagi sampai pukul 2 pagi baru balik. Kau bayangkan lama gila, 8 rumah macam tu pergi. Gila. So hari ni kita sambung lagi dan I akan buat bersama-sama. And first kita nak ambil cousin-cousin I tu. Ini I punya adik. Oi, perempuan. Hello. So marilah kita pergi beraya day 3. Okay, sekarang kita berada di bilik kita punya cousin Mona Chan ni. Nak tahu something tak kita tunjuk? Inilah dia, apa tu, Hall of Fame. Kepo-kepo nampak tak dia banyak album. Dia minat ni eh, Eugene. Dia paling, kau Stray Kid first kan, baru BTS eh? BTS dulu. Oh, BTS dulu, okay BTS dulu. Sebab tu BTS di tangga paling atas. Wih, macam mana kau kumpul? Saya ingat sikit. Ada Chan Wu, ada nyala tak? Ini sebab album BTS. Okay, mari kita tak photo card dia. Kita tak warna purple dulu lah. Settle! Baik dah mampus! Tapi elok lagi macam ni kan daripada kau letak dalam kotak je. Yeah. Banyak mampus si perempuan ni. Ha. Ni pula, ni pula. Fuh! Inilah dia malam-malam duduk bilik saya senyum seseorang. Jadi marilah kita. What's up? Ni abang baju kelabu. Famous TikTok famous. Ngantuk. Tadi siapa nampak aku? Mari! Okay, so sekarang kita berada di rumah yang kedua. Kedua kan? Dan kita baru habis makan. So, I nak buat kuku. Miau, miau. Langgar je lah kan diorang ni kan?
Blah, 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 blah. Anas dengan Adam sini. Kita ada duit raya dah bagi. Selamat raya. Maaf, saya. Batin. Batin. Okey. Ini Anas punya. Ini Anas punya. Nah. Eh, Adam. Hai, macam nak balik. Salam. Salam, salam. Cakap apa? Mati. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Oh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Atim. Nah, Atim. 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 Cium, cium, cium. Mak muah. Nah, eh, mana kuih? Ini untuk Adam. Bye-bye. 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 Terima kasih. Bye-bye. Okay, Meta nak balik dah. Bye. 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 Bye-bye. Bye-bye. Okay, sekarang kita tengah melayan di tengah sistem mainan tu. Mangkau tengok lah tu. Oh. Lori, ada lori. Ada lori. Itu tahu tak? Ya. Oh, tahu tu. Okay, so kita orang tengah main bunga api. Nak habiskan untuk balik esok. Tahu saya pakai mascara. Tak ada kerja, eh? Bodoh. Hai, Adam. Ni Mama Adam. Nampak je. Ni Mama Adam. Eh, tiup apa tu? Salah budak-budak tu. Carilah botol. Aidil. Ambillah botol, bongok. Okay, kau tahu lah, tiga-tiga budak ni, dia buat projek. Dia letak semua mencun naga dalam botol. Lepas tu jadi cantik tak eh? Tak. Apa ni? Si air dia bodoh ni. Tak. Kau tahu eh? Cantik. Dia cantik tapi... Membazik cerita ya. Tak. Tak eh? Tak tu. Tak jadi. Tak jadi. Alah. Wah, pecah je botol tu. So kita akan makan bateri. Kau bakar? Dah. Ready eh? Nenek dah ada dah. Ready. Betul. So hari ni memang kita akan habiskan semua stok bunga api, mercur segala sebab esok dah tak ada mood dah pun. Okay, ready? Okay, kita akan bakar mercun shotgun eh. Mercun baru. Ready. Okay, satu, dua, tiga. Eh, lagi sudah. Laju je. Okay, so ini adalah rumah terakhir. Kita akan raya untuk hari raya ketiga. Ni rumah ke apa? Empat eh hari ni? Dalam 4 macam tu lah. So sekarang pukul 9.23. Rumah ni adalah rumah wajib kita akan pergi setiap tahun. Sebab dia masak sambal ayam. And sambal ayam dia sedap teruk. Betul tak? Betul. Okay, so kita pergi ketiga kereta. Walaupun tak ramai orang. Sebab apa? Mengada. Masuk-masuk. Welcome beaches. Hari ni kita plan saja pakai macam ni. Sebab ni adalah saudara kita. Betul tak? Betul. Masuk-masuk je pun masuk beaches. Nonik tu malam-malam. Assalamualaikum. Sambal ayam dia sedap. Sedap. Masih beraya. Member bukan YouTube balik. Tunjuk sikit. Baju kau tak lah. Tunjuk dah baju dulu. Eh, Ifan, kau masuk tangan, kau pusing kan? Yang penting ya, anak dah tidur. Tapi tetap duduk nak berborak. Ya. Hi guys, okay, so ikutkan hari ni adalah hari raya yang kelima. So dia nak bangun tidur. Kita sekarang tengah pack. Dah nak balik KL dah. Sebab yalah, dah tak ada apa dah kan. Dah raya. Lepas tu kita pula sambung dekat KL pula. Nak kerja next week semua. Jadi sampai di situ sajalah kita punya vlog kali ini. Vlog raya kita kali ini. Raya yang sangat kelam kabut kita panggil untuk tahun ni. Rambut aku ni pun. So kita dah pack banyak gila barang. Jadi sampai di situ sahajalah. Kita nak pack, lepas tu kita nak balik. Okay, let's go again. Bye. Hana, salam, nak balik dah. Bye. Bye. Bye.
sayang. Sayang. Tu tu tu. Bye bye. Ciao, bye bye. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye bye. Bye bye. 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 Semua tu. Bye bye apa? Kenapa? Akan macam dia. Bye. Bye. Watching guys, and jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. So, okay, bye bye.